Kerusakan jalan di kawasan Batik Terusmi Kabupaten Cirebon kian parah. Jalan yang menjadi akses penting dan ramai dilewati pengguna jalan ini memerlukan perbaikan. Setiap harinya tidak hanya pengendara roda 2 maupun beca, namun menjadi akses utama warga sekitarnya yang menggunakan kendaraan roda 4. Kondisi jalan yang tidak terlalu lebar kerap menimbulkan sesekali kepadatan saat adanya mobil dari kedua arah saat bersimpangan. Ditambah kerap diguyur hujan dan saluran air yang minim, berdampak pada tingkat kerusakan konstruksi jalan semakin parah. Salah seorang warga mengaku kerap melewati jalan resmi ini yang rusak. Dengan kondisi ini, ada kekhawatiran jatuh jika tidak hati-hati. Resmi gimana ya? Aduh, kondisinya Masya Allah, lubang sampai besar-besar banget, sampai sakit perut. Apalagi kalau hujan, lubang itu ketutup dengan air hujan. Lubangnya sangat bagus banget resmi. Jadi nggak nyaman ya Bu ya? Nyaman. Harapannya apa Bu? Cepat dibenerin atau diperbaiki? Lagi kan di situ kan Mas udah posisinya sempit ya, maksudnya jalan tuh nggak lebar itu, udah sempit. Masyarakat berharap upaya perbaikan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat bisa nyaman dan aman dari resiko kecelakaan. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.